Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di jam sore. Aku lagi ada di kawasan wisata alam Angke Kapuk, kawasan wisata mangrove. Ini aku mau nanti masuk ke dalamnya sana ya. Oke, itu untuk parkirannya. Cukup luas lah ya. Oke, kita mau masuk ke dalamnya. Ini attention. Oke, ini ditemani ini untuk peta-petanya nih. Tuh untuk di dalam-dalamnya tuh. Ini featuring Mail sama si Faki. Kok mau pesan tiketnya? Bang, di sini. Oh, di mana tiketnya? Oh, di sana. Iya. Oh, bukan di sini. Iya. Oh, ini titip barang. Iya. Di sana tiketnya. Oke. Oh, di sana. Oke, oke. Ini cukup sepi juga sih, soalnya ini hari biasa. Oh, banyak ibu-ibu tuh yang juga mau di tiket. Oke, untuk harga tiketnya promo 17 Agustus, 2 dewasa 2 anak 78.000. Hari Kamis 10 Agustus tutup. Oke, gue pakai kiri saja nih. Oh, bisa ya? Oke, 95.000. Udah, Pak. Oke, sebentar ya. Oh, satunya berarti 30 ya? Dewasa 30, untuk anak 15.000, parkir mobilnya di 20.000. Oke. Itu 17 Agustus. Oke, Pak, makasih. Yuk. Ya. Gitu deh. Oke, ini kita masuk. Setelah tadi beli tiket sama pemeriksaan. Udah, berarti masuk, boleh masuk. Jadi ini mangrove-nya kayak gini. Dulu tuh yang sama Mimi tuh. Ke sini deh. Itu yang satu lagi tuh yang ekosistem ekowisata. Tapi yang paling hitsnya itu ya di sini. Avicennia Marina. Api-api. Oke, kita masuk.
ini untuk kayak kantinnya gitu. Bisa buat nginep juga nih kayaknya nih. Oh ya, ini kantinnya, ini kita susuri pelan-pelan sampai kantin Tesehan. Dua duduk-duduk. Ke sana ada air mancur. Oh, ini untuk peta-petanya nih. Ayo ya, kita ke sini ya. Oh, tadi promo berapa itu? 68.000, 78.000 tadi itu. Khusus 17 khusus doang. Jadi anak kecil setahun sudah dikenakan tarif. Aduh, itu mak-mak lagi. Foto-foto dia. Ini unik nih. Oh, tapi dilarang melintas garis kuning. Ya, pakai suka gak? Tuh, perjuangan demi hutan mangrove. Ini dokumentasinya nih. Dari 2001, tuh. Asal-usul sebelum-sebelumnya tuh. Sampai rapih seperti sekarang ini tuh. Oke, lanjut ya. Oke, sumpah di sini sejuk banget. Udaranya nah, kalau waktu itu aku sama Mimi tuh di ekowisata tuh ya kosong aja, terus juga banyak nyamuk juga. Nah, kalau sini, nah ini yang komersilnya nih, yang swasta. Kalau yang sana kan tuh negeri. Coba kita lihat ininya, nama-namanya. Oh, kacang-kacang. Coba dah. Oh, ini nyirih. Oke, lanjut. Ada kantinnya juga ini, ayam. Tapi
Coba lah kita susur sini ya. Oke. Ada luar negeri juga tuh. Oke. Wow. Coba ya kita susur di sini ya. Ya. Lagi kita susur di sini ya. Oke. Ayo jalan. Wow, ini tuh. Ini bambunya nih kak, kokoh. Wah, ini seperti jalan di tanpa ada bambu ini loh, kayak melayang gitu. Itu benar-benar wow. Ini amazing banget ini tuh. Gua harus sampai depannya. Coba kita lihat depannya ya. Coba lihat ujungnya. Tadi main panas ini. Ini apa nih? Oke. Gua enggak tahu ini buat apa nih. Dia putus di sini aja nih. Wow, ini penampakannya keren banget sih. Yuk, naik lagi ya. Oke, kita tinggalkan yang di sini nih. Yang aku nyebrang sampai sana tuh. Jalan sana. Wah. Oh. Nih. Ada buat dayung juga loh. Wah, keren sih ke sana tuh. Ini pawai kayak gini cuma satu tempat doang. Ini pawainya tuh.
jadi kawasan mangrove ini nih untuk luasnya itu sekitar 99,82 hektar. Bisa kebayangkan lumayan apa namanya luas juga. Tapi untuk di sini tuh tutupnya jam 7 malam ya. Terus juga tadi aku dengar dari penjaganya, mungkin ada juga di posnya tuh, kalau jam 6:30 sore itu sampai jam 7 itu masuknya free. Karena ya baru sekitar 1-2 tahun inilah, makanya lumayan sih, cuman kan ya nanggung juga sih kalau masuk jam segitu walaupun free kan. Kenapa sampai jam 7? Karena yaitu baik yang request untuk bisa lihat sunset. Jadi bisa lihat sunset di jembatan dekat kafe itu. Nah, di situ tuh. Oh, di jembatan besar. Coba deh, ini kan di jam berapa aku nih? Jam 5:30. Pas banget kan? Lihat sunsetnya. Aku balik lagi karena buat lihat sunsetnya. House bu. Hati-hati bu. Nah tuh. Sunsetnya, dan kebetulan kan memang cuacanya itu lagi panas ya, jadinya menikmati sunset di hutan mangrove. Wah, itu yang wisata tadi perahunya tuh. Ya, dia lumayan jauh juga kayak itu. Ini dari jembatan tengah masih kelihatan untuk sunsetnya. Nah, itu tuh perahunya tuh. Ya, lumayan lah dari sana tuh ujung. Oh, sampai sini deh, sampai kafenya. Enggak deh, sampai sana bener. Oke, nikmati sunset sambil lihat pesawat lepas landas.
Oke, semuanya mungkin segitu aja ya review singkat aku di kawasan hutan mangrove ini. Pokoknya jangan lupa ikut terus mana kaki ini melangkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.